kami ini, Polresin Jaya dalam hal ini Reskrim, Satreskrim beserta tim unit pusat Polresin Jaya telah mengungkap kasus pencurian dengan pemberatan 363 dengan modus membongkar mencongkel sadel atau tempat duduk sepeda motor. Hari ini telah terjadi sekitar pukul 11.30. Korban atas nama Muhammad Amin, DKP di Jalan Dinas Kantor Dinas Peternakan. Korban sedang mengurus sesuatu di kantor, kemudian pelaku melakukan aksinya dengan membuka sadel sepeda motor, kemudian mengambil uang yang berada di sepeda motor tersebut.